YouTube, selamat datang di channel Autocrafter. Setelah kemarin kita membuat suspensi belakang untuk single axle, sekarang kita akan membuat sasis set dengan konfigurasi garden 4x2 untuk tipe truk, sehingga suspensi yang kemarin kita sudah buat bisa dipasang menjadi satu set sasis utuh. Seperti yang bisa kalian lihat, sasis ini berukuran lumayan besar karena saya membuat desainnya menggunakan patokan skala 1:10 supaya ukurannya sama dengan RC Drift ataupun RC Adventure yang sudah banyak dikenal orang. Sasis ini memiliki panjang 76 cm dan diperkuat dengan 6 buah sasis cross member sehingga mampu menahan beban lebih dari 10 kg, cocok untuk dijadikan truk derek untuk membawa RC Drift ataupun Adventure keluar masuk trek balap. Lalu, sasis ini sudah saya berikan lubang pengeboran sehingga suspensi depan belakang dari video sebelumnya bisa dipasang dengan akurat. Tapi sasis ini belum memiliki lubang untuk gearbox Dynamo 775, sehingga nanti saat desain gearboxnya sudah siap, kalian harus membuat lubang sendiri menggunakan template desain yang sudah disediakan. Video cara membuat gearbox 775-nya akan tayang setelah episode ini. Oke? Ingin tahu cara membuat sasis ini? Saksikan terus videonya. Thank you.
Itu tadi cara membuat sasis 4x2 untuk tipper truk. Meskipun sasis ini hanya terbuat dari dua lapis karton yang disambung secara siku-siku, tapi sasis ini jelas memiliki kekuatan lebih dari cukup untuk membawa muatan lebih dari 5 kg. Pada video berikutnya, kita akan membuat gearbox untuk dinamo 775. Dan nanti dinamo ini akan kita pasang cover menyerupai mesin Scania 6 silinder segaris supaya detailnya bisa akurat. Oke, saya Edi Rama, sampai ketemu di video berikutnya.